Halo, selamat datang di channel saya Melihat dari Atas. Hari ini kita berada di Kediri ya teman-teman. Nah, kita sekarang tepatnya berada di Bendung Gerak Waruturi Kediri. Tepatnya berada di wilayah Kecamatan Gamping Rejo, Kabupaten Kediri. Nah, apa sih Bendung Gerak Waruturi ini? Nah, Bendung Gerak Waruturi ini digunakan sebagai pengendali air Sungai Brantas dan juga sebagai tempat wisata ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat itu ada tempat wisata seperti perahu motor dan sepeda air ya teman-teman yang di bawah ini. Kemudian di sebelah kirinya itu ada kolam pancing. Kemudian di seberang nanti itu ada kolam renang. Kemudian ada juga panggung hiburan dan juga tempat taman bermain anak-anak ya teman-teman. Nah, jadi di sini taman wisata yang lengkap dekat dengan kota Kediri. Nah, ini jaraknya sendiri kalau dari kota Kediri itu kurang lebih 15 km atau sekitar 10 menit jika ditempuh dengan kendaraan ya teman-teman. Nah, di bawah ini ada warung-warung makan dan juga tempat memancing ya teman-teman. Di bawah ini, nah, ini di bawah ini ada kuliner-kuliner masakan dan juga camilan jika teman-teman berkunjung ke sini. Untuk tiket masuknya sendiri itu sekitar 11.000 ya teman-teman saya ini. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini yang dinamakan Bendung Geraknya ya teman-teman. Ini terdapat jalan juga, jadi bisa dilewati kendaraan juga ya teman-teman. Di atas itu ada jembatannya juga. Nah, indah sekali ya teman-teman. Ini adalah wisata murah yang berada tidak jauh dari kota Kediri. Nah, ini membendung Sungai Brantas ya teman-teman. Ini jadi pengendali air di Sungai Brantas yang berada di wilayah Kecamatan Gamping Rejo, Kabupaten Kediri ya teman-teman. Nah, indah sekali bukan pemandangannya. Ini adalah Sungai Brantas ya teman-teman. Untuk sekedar informasi, panjangnya bendungan ini kurang lebih 150 meter ya teman-teman. Nah, bendungan tadi adalah kurang lebih panjangnya 150 meter. Nah, ini jika dilihat dari lebih atas lagi ya teman-teman, ini kawasan wisata Bendung Gerak Waruturi. Jadi jika ke area Kediri, sempatkan untuk berkunjung ke wisata ini ya teman-teman. Nah, untuk tiketnya sendiri sudah saya jelaskan sekitar 11.000 per orang. Indah sekali ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memancing di sini, kemudian juga bisa bermain perahu-perahuan ya teman-teman di sebelah sini, di sebelah kiri. Yang sebelah kiri untuk bermain perahu-perahuan atau bermain bebek-bebekan ya teman-teman. Yang di sebelah kanan ini tempat memancing. Jadi di sebelah kiri untuk bermain perahu dan perahu bebek, sebelah kanan ini adalah tempat memancing ya teman-teman. Nah, ini kawasan perkampungan di sekitar Bendung Gerak Waruturi. Masih asri ya teman-teman di sini. Banyak persawahan juga. Nah, jangan lupa selalu dukung terus video saya teman-teman dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman agar channel saya ini lebih berkembang lagi. Nah, kita coba menyusuri memutar ya teman-teman. Kita coba memutar ke arah Bendung Geraknya ya teman-teman. Nah, indah sekali ya teman-teman. Ini dari berseberangan dari arah yang tadi. Nah, ini adalah taman. Nah, di seberangnya itu yang saya jelaskan tadi ada
taman bermain anak-anak dan juga kolam renang ya teman-teman. Jadi seberangnya ini, seberangnya bisa dilihat di ujung itu ada taman bermain anak-anak dan juga kolam renang. Ya sekali ya teman-teman. Bendung Gerak Waru Turi Kediri. Sungai Brantas ya teman-teman. Bendung Sungai Brantas. Dan di atas bendungannya bisa dilewati kendaraan, baik roda 4 ataupun roda 2. Nah, indah sekali ya teman-teman. Ini masih asri sekali memang daerah sini. Jadi jika teman-teman ingin healing di daerah Kediri, jangan lupa kunjungi tempat wisata ini. Gak jauh dari kota Kediri, cuma 15 menit ya teman-teman, kurang lebih 15 menitan. Indah sekali ya teman-teman, wilayah di sini asri sekali dan hijau pemandangannya. Kita ingin kuliner ada, bermain di wahana air juga ada. Jadi memang wisatanya murah meriah dan juga tergolong lengkap ya teman-teman di sini. Indah sekali Bendung Gerak Waru Turi ya. Jadi untuk makanannya sendiri itu yang khas di sini ikan bakar ya teman-teman. Jadi ada ikan bakar dan juga makanan-makanan lainnya. Kemudian untuk cemilan juga ada, jadi nggak perlu khawatir untuk makan di sini ya teman-teman. Jadi healing sekaligus wisata kuliner. Ya sekali ya teman-teman, sangat asri sekali di daerah sini. Sungai Brantas. Coba muntar lagi ya teman-teman nih, kita coba muntar lagi melihat kawasan Bendung Gerak Waru Turi ini. Invincible. Kali ya teman-teman, kita coba mendekat. Mungkin sampai di sini ya teman-teman, explore saya hari ini di Bendung Gerak Waru Turi Kediri. Dukung terus channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.